Emang gue gak handsome? Enggak, jelek. Tau gak? Mau tau gak? Kepo lu ini. Lama banget ini. Nah, kita telat nih. Alah. Assalamualaikum. Salam. Lama amat sihnya. Ya ampun, masih mending gue dateng lu kemari. Gue naik ojek, gue bingung nyari rumah lu di mana. Ya tapi kan ini dari tadi jam berapa? Udah ya ini gue udah dateng, gue bawa sayuran, gue bawa beras semuanya. Ini masih mending gue datang lu naik ojek gue. Kan dikasih alamatnya. Ya tapi kan gue gak tahu rumah lu. Lewer banget sih lu. Masih mending gue beli sayuran, beli beras, gue udah talangin pakai duit gue sendiri lu. Coba tuh bayangin aja gue perjuangan gue buat lu. Masakin lu, buat tamu lu. Makasih ya. Iyalah. Tapi inget ya, jangan bilang anak-anak. Pokoknya kalau anak-anak nanya, jangan bilang kalau lu bakal masakin buat gue. Iya, yeah, tenang aja gue masakin enak-enak, masakan Betawi pokoknya. Awas permisi ya, gue mau lewat. Masakin yang enak ya. Ya awas, awas. Capek gue. Yaudah. Tuh, ayah pengsan udah makin ganteng aja, cimimiu. Bisa aja, baby. Kenapa sih gak pernah tergoda gitu sama baby? Baru gak pengen-pengen pacaran, Beb. Kan baby teh bohai. Wih, berduaan aja nih. Gak ngajak-ngajak. Ganggu aja nih, si Om. Ada lu jadi berempat nih, Bang. Iya, ada dua. Beb, gua pengen ngopi nih. Pikirin dong. Enak aja mainnya lu. Gak mau ah. Buat aja sendiri kesana ke dapur. Ya, kan lu perempuan. Biasanya tuh kalau perempuan bikin kopinya enak. Kalau ayah handsome yang minta pasti bebatinnya. Emang gua gak handsome? Enggak, jelek. Perempuan itu harus belajar dari kecil-kecilnya dulu sebelum menikah. Nih, misalkan bikin kopi, masak, baru udah tuh bikin anak. Nikah aja kan belum, Om. Ya nanti maksud gua kalau udah nikah, kalau udah sah, baru udah tuh bikin itu. Yuk nikah yuk, Ayang Hengsung. Iya, maksud gua udah nikah. Iya, Ma, Ayang Hengsung, ayo nikah yuk. Udah, Beb, cepat saya bikin kopi ah. Gak mau, ih, suka maksa, buat aja sendiri, males banget sih. Yailah, lu yang males. Iya tuh, kalau gak males mah yang apanya tuh ngurus saya, ih. Jadi perempuan tuh yang rajin dong. Fred, lu udah pikirin dah. Dulu nyuruh gua lagi aja. Masalahnya gua hari itu lagi mager banget, Pak. Gua lagi ini. Lu bikin kopi aja mager. Gini aja deh, hitung-hitung lu mau olahraga nih. Lu turun deh tuh ke bawah bikin kopi. Males lu. Dia nyuruh-nyuruh berarti dia sendiri yang males kan, bukan kita. Udah, gua bikin dah. Itu deh, Bang. Kok pegang bantal. Dasar, yang males kan juga ya, bukan kita. Gua juga lebih mager. Keduaan lagi. Jelas gimana lu? Kayak kayak gini. Pembantu di sini tuh ada yang kecil buat kayak lu. Tuh lihat gua bawa apa tuh? Ah, gua terakin maling lu. Gua bilang maling sama lu. Hei, bapak gua belanja tanah. Kontrakan gua banyak.
Emang ada boleh gua kesini? Eh, kalau lu bukan maling lu siapa? Lu tanpa izin masuk sini, ha? Gua siapa kek? Itu masalah buat lu. Ini masalah lah. Ini rumah mami. Mami gua juga disuruh kemarin sama mami. Enak aja lu. Wah. Jangan-jangan kompor gas hilang nih. Kompor gas hilang bagaimana sih? Lu cari aja periksa dah tuh. Periksa. Waduh. Sendok. Waduh. Apaan sih lu? Kagak jelas banget hidup lu. Bukan hal ngobrol. Gua mau lihat sarung gimana tuh? Tuh. Gua mau ambil apaan coba? Sembarangan aja lu gua dibilang maling-maling. Gila kali ini orang nih. Waduh. Berisik amat itu apa ya? Kuping pengang nih. Iya. Kumberang-kumberang gitu ya. Tunggu. Ini kayaknya si Fahmi jatuh deh nih. Waduh bahaya nih. Masalah kalau dia jatuh tuh semua barang-barang di rumah itu bisa hancur. Iya benar. Waduh. Tapi masalahnya kalau Fahmi yang jatuh, nanti nyari ambulansnya kita susah. Ukuran berapa? Ini kan gede. Yaudah deh. Daripada nanti kenapa-napa, yuk kita lihat yuk. Lihat apa sih? Bapak Mi. Ah, enggak jelas banget terus lu mandi. Eh, gua udah mandi, gua mau tanya lu siapa di sini? Lah, lu siapa? Masalah buat gua kalau gua di sini. Ya masalah lah. Masalah gimana sih lu hidup lu kayak punya masalah, lu yang punya masalah bukan gua yang punya masalah. Sembarangan lu. Heh, kalau gua maling, ya. Lo kalau ternyata gue maling lah, gue tuntut. Kalau gue bukan maling, lo gue tuntut. Congor lo soalan dikit. Apaan sih lo? Lo juga sama, bau congornya baru bangun tidur. Tuh belet lo masih banyak, tuh kerak lo masih banyak. Maling, siapa yang maling? Ini gak jelas nih orang siapa nih? Oh ini malingnya, pantesan mukanya kayak buronan. Enak aja, lo maling sama lo. Barangan kurang aja, lo ikut bilang maling kemarin. Nah, kan bener aja muka buronan, muka gua adem begini. Kawin mau sholat, bagaimana sih lu? Coba lihat di dalam sakunya ada apa, kali aja. Lu tahu gua lagi bawa sayuran, gua bawa beras, gua bawa nampan, semuanya gua bawa ini. Masalah buat gua ada, maling. Tunggu. Ada apa nih sebentar ini, ha? Lah ini tahu-tahu kata masuk paketan, gua bilang maling, gua dibilang maling. Maling-maling, diobrolin baik-baik deh. Ada apa? Gue lagi buka lemari ini, gue lagi bawa-bawa sayuran gini, dibilang gue maling. Terpaksa dong, gue gubrang, gue kaget dong. Gue dibilang maling, gue gak senang dong. Jadi jangan sembarangan lo banting-banting barang mami lo. Sembarangan gimana lo yang ngagetin gue? Kalau rusak lo ganti. Hah? Gue ganti, kontrakan gue banyak, bapak gue tanda tanah. Lo kontrakan gue banyak, mau apa sih lo? Lo mau maling maling aja? Lo mau bulat sama gue? Udah. Gue pusing, gue pusing temen lo tuh. Berisik banget, kamu galak banget nih, makannya apa sih berbagi? Makanan Romo di titik itu yang ada di kebon. Oh, aneh, makanannya pantas galak kayak gitu ya. Udah tulisnya teman lu tuh, pusing gue. Gue mau nanya sama lu nih, lu katanya mau masak di sini, emang ada cara apaan? Cara apaan kan, tau aja urusan gue. Wah, sombong lu, makasih lu. Kemarin bapak gue bandar kontrakan karena gue banyak masalah buat lu kalau gue di sini. Aduh, berisik. Lu gara-garanya lu gue dibilang maling-maling, gue kagak senang, lu gue kagak redo. Aduh, tai kuping buat semuanya. Emang lu kalau mandi-mandi di mana tuh kesudahnya? Gila lu. Apa sih lu ah? Ada nggak jelas? Jelas. Aja tuh, kompreng lagi ya. Ah, punya gue nggak masak. Kawan. Sekarang gini aja ya. Daripada lu diteriakin maling terus, lebih baik lu ngaku ngapain di sini? Iya, ngapain ngaku? Lu pada ribet banget urusan lu kepo lu ya. Puyeng nih gua repot begini urusannya nih. Mami berdah. Nah, sekarang gua mau ngomong deh sama lu. Gua mau buka semuanya deh. Daripada gua dibilang maling, ya enggak? Ya. Takut gua digerebek sama orang. Gua cerita sama lu. Mau tau enggak? Mau. Mau tau enggak? Kepo lu. Gua cerita sama lu tapi lu jangan ngomong-ngomong sama mami. Kalau gua datang kemari, disuruh masak sama mami. Gua panggilan dong, gua catering panggilan, biar gua jelek. Jadi mami, mau tau nggak? Lu aja nggak pada tahu kan? Lu nggak dikasih tahu kan? Apaan sih ngomong deh cepetannya ah? Emang yang maling kundang. Apa sih lu? Lu berisik lu, bacot lu tadi. Berisik lu yang berisik. Gimana kok gua berisik? Nih lu mau tau kan? Lu kepo kan? Kalau si mami gua disuruh kemari sama mami buat apa? Mau tau ya? Waduh, kelamaan lu. Ah, apa sih dulu? Apa tunggu apa? Gak sabar banget jadi orang. Kepo lu ya? Emang enak kagak dibilangin sama mami. Lu orang dekat aja kagak dibilangin sama mami. Masa gua orang jauh dibilangin sama mami? Kayak kejaipongan.
Kepo lu ye, kepo lu ye. Mau tau gak? Mau tau gak? Tapi cium dulu dong sama berondong. Emang kocok. Ih, lu sombong banget sih lu. Jadi gini, gua kasih tau nih ya, tapi lu jangan ngomong-ngomong sama mami. Mami hari ini ulang tahun, tapi lu jangan ngomong-ngomong sama mami kalau gua udah ngomong sama lu. Iya kan? Lu kepo kan? Iya, makanya lu jadi orang yang begono. Lu bilang gua maling sembarangan aja, gua tuntut lu. Ya, tapi lu gak jelas dari tadi. Gak jelas, gua juga begini. Udah, jangan berantem. Apa sih ah? Gak jelas lu pada. Gimana kalau kita buat surprise untuk mami? Mami kan ulang tahun. Bener, gue masak ya. Ya, lu udah nunjuk aja ya, udah ya. Jangan beli kemari, biar lu tahu semuanya. Lu tinggal ngomong doang, seambil. Udah, lu ngomong lu. Ah, pusing gue. Ya ampun! Ini apa tadi berantakan begini? Nih, dia memang kerjaannya memang bukan banting-banting barang. Lu yang sembarangan gara-gara lu kan? Mak lu, tuh gara-gara lu. Gua juga maling sama lu kan. Ini gara-gara dia, gua juga maling sama dia. Jadi gua kaget, gua banting, tuh panci. Ini gara-gara lu juga, lu kagak jelas orang di sini ya. Lu tuh ngomong sama mami deh. Kalau gua di sini ngapain, jangan gue. Udah, berantem! Aduh! Nah, hancur lo nih, punya mami. Gua deh. Mami. Itu bukan main robana, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, balikin barang gua, lu minim lama banget sih. Lama enggak dibalik-balikin lu. Barang apaan? Laptop terus tahun lu. Di atas kamar. Kesalahan lu ya. Lu yang ngomong-ngomong dibilang gua maling, ternyata lu juga sama, lu ngomong punya orang gondol. Gua bukan maling ya, gua minjem. Balikin punya orang, makanya kalau minjem balikin. Ini ribet, 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 ribet. Ingin tuh gue pulangin, lu bawa lama tuh pakai nyamper kesini. Masih gue lama-lama di sini. Segera membayar kos, biasanya aku di. Ah, dia nih. Gir, gimana? Bisa balikan? Bisa balikan yang kami. Lapor polisi aja biar di penjara nih mami nih. Iya. Itu BH-nya mana? Nggak ada. Sabar. Nih, kenapa sih? Coba lu cerita. Kayaknya diradang bohong, Mam.